Kita coba Yezet nih yang lumayan tinggi. Kita ketemu lagi di Judika Duma Channel, guys. Hari ini kita ada di Tikum yang baru. Rumahnya Om Amdal kuta tinggalkan. Berhambur. Berhamburan. Ada apa, kita... Kak? Ada apa, Kak? Nah, ini nih yang punya tempat nih. Ah, nih, kita di Dior nih, guys. Apa namanya? Dior. Aklamar Kopi. Aklamar Kopi. Enggak jauh, guys, dari sirkuit kok. Enggak jauh, sama deket. Kira-kira 1 kilo ada? Enggak ada ya? Enggak ada, nyampe. Sini lengkap nih, ada apalagi kayak gue nih pecinta kopi. Oke, ada kopi, ada restoran, ada steam, ada steam motor. Habis main motor, motornya enggak di steam, orangnya di steam juga enggak apa-apa tuh di situ. Mau nyoba Yezet baru. Aduh. Yezet 125 kita coba. Biru semua ya? Saya juga Yezet nih, bawa Yezet nih. Oh iya. Gua bawa Yezet. Mana? Oh iya. Ini sama sama ini Bang Billy. Ini aja. Iya, saya 2,5 matang. Wah, ini lebih tinggi lagi. Kita YZ main-mainan, mirip KX. Apa? Jadi main-mainan. Gua suka suaranya. Yeah. Jadi ada kakaknya KX sekarang. Dek, itu gara-gara apa? Spakbor patah, orang beli spakbor diganti motor. Coba itu. Kira-kira ganti spakbor, besok putri kita beli. Tuh, dia beli motor. Wah, katanya nunggu subframe ya? Motornya yang udah ada aja. Ya memang Yamaha kan belum ada. Biar komplit. Coba itu. Satu lagi semua merek. Merek ada. Ya, satu lagi. Satu lagi kasih. Oh, barang sama apa berarti? Apa jual apa ya? Buan namanya. Ada orang dalam berarti dia. Buan gua tapi depanan apa? Ada orang dalam tuh. Enggak ada orang dalam. Ini paling. Boleh, beli gas-gas di mana? Oke, kita prepare dulu, kita mau jalan. Let's go. Jadi gak gaspol! Ini enak banget motor.
Oke guys, gue mau cobain dulu YZ125 di tanjakan Jarvis. Kita lihat seperti apa nih dia. Dia tanjakannya wis mampu nggak sekali. Sementara penonton-penonton sudah ada di sini. Oke. Kita coba YZ nih yang lumayan tinggi. Nah, ini ngelahnya kita PR nih guys. Sekarang kita mau coba yang ini, apa yang kanan yang sisa ini, yang ini aja ya dari sedua. Dulu. Ya.
Oh,